Assalamualaikum bosku, apa kabar? Semoga sehat selalu, terus dukung channel ini ya bos, biar kita semangat dalam berkarya. Terima kasih. Ini letak VLC-nya di sini, nanti kita coba cek dulu pakai scanner JDX. Ini lokasi DLC-nya di sini. Mana taruh aku main, dia pinter. Eh? Pinter, gimana taruh aku pinter? Iya, oke. Bikin dendeng apa, Kang? Bapak. Oh, bapak. Kayak pola. Ya, bapak. Iya, ngapak orang. Ini kita mau coba pakai scanner. Iya, Kak. Jadi ya M100, ha? Iya, jadi. Oh, ini bagus banget ini. Sudah menyembuhkan beberapa motor yang sakit. Disembuhkan pakai ini. Sudah canggih. Sudah canggih. Iya, kayak mekaniknya sakit kali. Ini yang punya. Ini yang punya. Ini alatnya. Sakit. Pakai Harley, Harley. Ada Harley, bos. Kita coba langsung, kita colokan saja. Nah, itu ada delsennya di bawah. Sudah saya buka. Langsung saja kita colokan. Colokan. Hai. Ini delsennya di sini. Kita coloknya langsung ya. Iya, tuh. Ya. Ini sudah mencolok ke delsennya. Mencolok. Ini Beat 2021. Ini belum nyala ya untuk scannernya. Kita langsung saja. Kita kontak dulu. Nah, ini udah menyala. Tuh. Seperti itu. Ya. Pilih. Pengaturan. Ini kalau mau bahasa Durakaton ya, bahasa Melayu. Ini di sini bisa kita atur untuk bahasa. Ini bahasanya banyak banget, ada Inggris, Big Five, Vietnam, Thailand, Spanyol, Turki, Portugis, ada Kamboja. Oh, ini saya pilih karena saya orang Indonesia dan orang Kebumen, saya pilihnya Indonesia. Jawanya Jawa apa? Orang Kepenak, ngaling. Ini untuk suara titit. Ini bisa diaktif, bisa mati. Tapi kalau saya senangnya yang bunyi, senang aktif. Nah, itu saja. Kemudian exit. Ini untuk uji modul. Ini untuk yang ke atas uji modul. Uji modul ini ada versi. Kita lihat untuk versinya, versi perangkat ini. Versi perangkat. Ngomong. Versi perangkat, nah, versi V2120 ini sudah bisa setting CO dan reset ESC untuk Yamaha. Ini untuk LCD dan banyak lagi pengaturan-pengaturan yang lain. Kita exit saja dulu, langsung saja ke diagnosa. Nah, ini diagnosa. Ini banyak banget, ada Adeva, Aeron, Aprilia, tuh Bajaj, Benelli, Brixton, Kimco, Honda, Hosung, Hero, Indian, Kawasaki, KTM, Kimco, Modena. Sini OBD2 untuk mobil, bisa Piaggio, Royal, Suzuki. Ada Royal juga ya. Iya, Royal apa dulu? Iya, ini ada Royal. Ini ke langsung saja ke Honda. Cari Honda nih, Honda nih. Nah, ini Honda ya. Kita pilih Indonesia. Indonesia. Ini beatnya karena beat yang starter halus. Nah, ini pilihnya beat ANC. Nih, beat ANC 110. Beat yang paling anyar. Terbaru, Pak. Terbaru. 18 iki. 18 2021. 18 pas. 18. Mantan gede ya. Informasi ya, Cuk. Jane tahu. Nah, ini terbaca nih. Rasaku ora.
terbaca. Tampilan data. Nah, ada putaran mesin 0, temperatur 55, bukan gas masih 0, injektor belum. Ini ya. Temperatur mesin masih. Mode ketinggian kita cek dulu. Kita putar gasnya. Ini dulu. Detik. Kita keluar dulu, kita ke mode analisa. Kita baca kode kerusakan ya. Membaca kode kerusakan tampilan DTC. Tidak ada kode kerusakan berarti aman. Oke. Sejarah kerusakan. Tidak ada kerusakan. Ini kalau mau menghapus kode kerusakan di sini. Nah, ini tinggal enter. Ini sedang menghapus kode kerusakan. Penghapusan berhasil. Oke. Ini kalau reset di sini penyesuaian pencetelan. Tapi untuk ini tidak perlu direset. Ini tinggal tekan enter untuk ya, pada ketemunya si reset. Song pur diteret bebas lunga kena ya kena sendiri. Mode tampilan data lagi. Nah, sekarang kita nyalakan untuk motornya. Lah iya, mantap kena ya kena. Mati pada getok. Tuh. Waktu pengapian normal semua. Pada kayak kan masing anu komplit. Mati pajak door nama. Mode ketinggian ini belum terbaca, ini masih mode default. Altitude-nya normal. Ini data-data yang normal. AFR 13. Ini menunya ada 3. Kita coba ke mode 1. Ini untuk putaran gasnya kurang gede. Ini sehingga modenya kosong, Pak. Kosong. Ini untuk bukaan gasnya masih normal. Nah, mentok di angka 75. 78. Ini untuk mode ketinggiannya belum terbaca, ini atau masih default. Tuh. Ini perlu di-reset untuk mode ketinggiannya. Langsung saja kita reset penyesuaian penyetelan. Nah. Reset ECU. Mohon tunggu menghubungkan ECU. Nanti pada beberapa kendaraan setelah reset ECM dibutuhkan inisialisasi. E-learning ECM lanjutkan. Yes. Lanjutkan. Kunci kontak matikan dalam 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nyalakan lagi. Nah, reset ECM berhasil. Perintah pembersihan PJMFI telah selesai. Oke. Nah, ini kita lihat lagi untuk mode ketinggiannya. Ini sudah ke setelan pabrik. Nah, ini terlihat sudah 1 mode ketinggiannya. Kita nyalakan.
sepertinya terlalu besar ini. Di angka 17.000. 1.700. Ini sudah berhasil di reset. Ketinggiannya sudah 1. Ya, mungkin sekian dulu. Nanti disambung lagi. Ini sudah berhasil di reset. Waduh, berhasil di reset.